Kemudian ayat yang ke 21. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مسجدا. Ini ayat yang ke-21. وَكَذَلِكَ أَثَرْنَ عَلَيْهِمْ. Demikian pula kami perlihatkan manusia, ya. Artinya apa? Tentang keadaan mereka diketahui agar mereka apa? Mengetahui bahwa janji Allah itu benar. Ya, memang tidak ada riwayat yang sahih tentang kondisi mereka setelah itu. Ya, apakah mereka meninggal di tempat tersebut, ataukah jasad mereka hilang, ya, ataukah mereka pergi kemana? Tidak diketahui lagi keberadaannya. Ya. Jadi jemaah rahimani wa rahimakumullah, begitu keluar salah seorang di antara mereka, ternyata raja yang memimpinnya sudah diganti, sudah 300 tahun. Ya. Kali ini raja yang memimpin mereka adalah raja yang baik. Raja yang baik. Tapi tetap saja mereka masih berselisih tentang hari kiamat. Ya. Wa anna as-sa'ata la rayba fiha idh yatanaza'una bainahum. Di sini, ya, mereka berselisih tentang hari kiamat. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya mereka akan dibangkitkan, tapi yang dibangkitkan itu rohnya saja. Ini pendapat pertama. Ada yang mengatakan, oh tidak, kita akan dibangkitkan dengan roh dan jasad. Ada juga mengatakan apa? Tidak. Kenapa? Tidak mungkin Allah membangkitkan manusia lagi karena sudah hancur menjadi tulang belulang, lumat dengan tanah. Itu yang dimaksud. Ini yang tanazzahun bainahum amrah. Padahal ini kondisi rajanya sudah baik, tapi mereka masih berselisih tentang hari kiamat. Maka Allah utus kepada mereka bukti, ya, kekuasaannya. Maksudnya diperlihatkan kepada mereka 7 pemuda Ashabul Kahfi ini yang tidur di dalam gua selama 309 tahun. Ya. Makanya kalian masih ragu akan adanya hari kebangkitan. Ya. Karena secara logika tidak mungkin seseorang tidur selama 309 tahun tanpa makan, tanpa minum, terus bisa bangkit dalam kondisi normal. Kukunya tidak memanjang, rambutnya tidak gondrong, tidak boleh wokan. Ya. Kondisi normal. Buktinya pas bangun apa? Kelaparan mereka. Kalau hal ini mungkin terjadi, Allah mampu melakukan hal itu, maka tentunya hari kebangkitan lebih mungkin lagi. Gitu ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada raja yang sudah baik, masyarakat yang sudah lebih baik dari sebelumnya, tapi ragu tentang hari kebangkitan. Ya, maka Allah kirim bukti kekuasaan Allah. Ini sebagian kecil tanda kekuasaannya, ya. Ketika mereka menganggap mustahil sesuatu yang sudah hancur rumah dengan tanah, ya, secara logika nggak masuk akal bisa dihidupkan lagi. Ya, tapi ternyata loh, ini ada loh para pemuda yang hidup 309 tahun yang lalu
ya, tertidur selama itu dan sekarang terbangun terjaga dalam kondisi normal. Ini di dunia kita dapati. Ya, maka jangan lagi ragu terhadap hari kebangkitan kita. Gitu, ya. Nah. هذا صراط مستقيم.